Mbak Bejo, kali ini Mbak Bejo mau mencoba tutorial yang saya lihat di YouTube untuk jamur kaca. Apakah jamur kaca mobil ini bisa ternyata real dibersihkan dengan pasta gigi dan tidak hoax? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, katanya pertama ini mobil tua ya, kebetulan mobil pantren tua, mobil tua bangga. Pertama dikasih air dulu, dikasih air dulu baru dibersihkan dari debu. Bersihkan dulu. Apakah berhasil menghilangkan jamur? Dan mobil tua ini. Sampai kering. Apakah berhasil tutorial yang di saya lihat di YouTube? Kedua, buka pasta gigi. Ya, dengan pasta gigi ini sama spons. Ambil air, Sen. Ya. Ya, sedikit aja masuk sen. Ya. Ini buat apa? Pegang aja. Setelah itu dibiarkan sesaat, terus katanya baru disiram air hujan. Banyak. Awas-awas, pegang dua tangan hujan. Ya sobat Mbak Bejo, ternyata berhasil atau tidaknya, kalau saya ini, apakah karena mobilnya sudah tua atau tidak, tapi dengan pakai Pepsodent kelihatannya di mobil tua saya tidak berhasil. Dikarenakan apa? Mungkin apakah memang karena mobil saya Motoba, mobil tua bangka ini, Mazda Pantren ini sudah terlalu tua dan banyak kacanya, banyak jamur-jamurnya, jadi mungkin tidak berhasil. Jadi membersihkan jamur pakai Pepsodent jamur kaca di kaca mobil pakai Pepsodent tersebut dikatakan
berhasil atau tidak, Mbah Bejo belum bisa mengatakan berhasil atau tidak berhasil, karena di mobil tua saya ini jamurnya masih ada, jadi kacanya masih, bahasa Jawanya, blereng. Ya, gitu aja. Terima kasih. Mungkin di mobil yang baru-baru, mungkin muda-muda, mungkin bisa. Gitu saja. Terima kasih.